Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm wa khayra fihi wa khayra ba'da wa na'udzu bika min sharri hadzal yawm wa sharri ma fihi wa sharri ba'da. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Bapak saudara sahabat yang melakukan Allah, Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah tazkir, peringatan. Karena peringatan itu hanya berefek kepada orang yang beriman. Jadi kalau sudah enggak ada rasa percaya, tidak ada efeknya. Meskipun Al-Qur'annya suci, meskipun orang yang bicaranya bergelar ini dan itu, enggak ngaruh ya. Dan kita beruntung Allah memberikan kita rasa iman itu, alhamdulillah. Tema kita tentang talqin zikir. Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin, izin mengamalkan satu zikir. Talqin itu secara bahasa Arab dari kata laqana yulaqinu talqinan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, artinya memberikan bimbingan, bimbingan zikir. Kenapa harus ada talqin? Karena kita ini rata-rata mengalami amnesia spiritual. Jadi roh kita ini lupa kalau kita dulu pernah bertemu Allah. Ada yang pernah ingat gak, Pak? Dulu ketemu Allah ada yang ingat gak? Kan gak ada yang ingat. Maka Allah utuslah Rasulullah, diutuslah nabi-nabi Allah. Para nabi, para rasul sudah pindah alam. Yang masih di alam ini siapa ya? Guru-guru kita, pewaris para nabi, para rasul. Nah, mereka lah nanti yang mengemban amanah untuk memberikan bimbingan zikir. Jadi talqin zikir, terjemahan bebasnya, bimbingan zikir. Perlu dibimbing gak, Pak, zikirnya? Perlu. Kalau enggak, zikirnya enggak ada maknanya, enggak ada rasanya kalau enggak ada bimbingan. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu sebenarnya semua sama. Ketika di musim haji Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara manasikmu, zikirmu, salatmu, ibadahmu. Artinya sama, walaupun perintahnya khusus haji, tapi untuk semuanya. Maka zikir harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut berzikir kalau tidak mengikuti sunnah Nabi. Masalahnya, sunnah itu diriwayatkan oleh para ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli zikir. Ini beda. Standarnya juga beda. Ahli hadis itu punya standar, orang yang meriwayatkan hadis kualitasnya harus thiqah. Thiqah ini artinya credible. Bagi ahli zikir bukan sekedar thiqah, terpercaya, bukan sekedar hafalannya bagus. Dia harus arif billah, wasil ilallah. Dia harus kenal siapa yang dizikirkan. Jadi beda standar. Ahli hadis cukup orangnya pinter, hafalannya bagus. Kalau ahli zikir enggak cukup.
orangnya gak mesti pinter-pinter amat, yang penting dia kenal siapa yang dia sembah. Mana yang lebih berat, Pak? Ahli hadis Pak, ahli zikir? Ahli zikir. Ini yang dilupakan banyak orang. Maka sanad atau silsilah zikir antara ahli hadis itu berbeda kualitas dengan ahli zikir. Ini sebagai contoh umum. Kita sholat pakai bacaan Al-Quran, Al-Fatihahnya riwayat Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafiz. Jadi Quran kita ini Pak, ini diriwayatkan, ini ada periwayatnya, enggak ujuk-ujuk datang ke Pekanbaru begini, enggak. Maka disebut ya, biasanya ditulis di sini, biriwayati Hafsin an Asim. Pada baca enggak? Enggak ya? Jadi Quran itu diriwayatkan. Tapi coba cek, ini yang ngotot nih dengan tradisi ahli hadis. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus dikritisi dengan standar ahli hadis, ada yang tidak boleh dikritisi dengan standar ahli hadis. Contoh, ini Imam Hafiz berguru kepada Asim. Imam Asim secara ilmu hadis riwayatnya dhaif. Kalau kita pakai standar ahli hadis, ini Al-Quran jadi dhaif enggak? Paham? Paham maksudnya? Mudeng enggak saya cerita? Nyambung, saya cerita apa? Jadi ahli hadis itu mensyaratkan orangnya harus thiqah. Thiqah itu kredibel. Hafalannya harus thabit. Imam Asim yang meriwayatkan bacaan ini. Nah, bacaan ini kan nandanya saya enggak tahu tadi baca Al-Qur'annya apakah itu di waqaf tadi atau saktah, saya enggak ngerti. Jadi kalau baca Quran versi Hafiz, bismillahnya dijaharkan benar. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Jangan berhenti di tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Itu kiraat lain, itu riwayat lain. Jadi ini pun berhenti di manapun ahlul Quran meriwayatkan. Maaf, lupa minum tadi. Bismillah. Jadi teman-teman yang antum suka kajian hadis, ilmu hadis itu syai'un fannun mustaqillun. Itu disiplin ilmu yang khas. Standarisasinya tidak boleh diterapkan ke ilmu yang lain, kecuali yang sesuai. Dalam bab Al-Quran saja tidak bisa diterapkan. Oke? Apalagi untuk talqin zikir. Itu udah beda langit dan bumi ilmunya. Siang malam bedanya. Maka tolong bagi para kritikus hadis, jangan pakai standar itu. Kalau pakai standar itu, kita akan meninggalkan Al-Quran yang kita baca hari ini. Ya. Terus pakai standar apa? Ahli zikir. Ahli zikir ini boleh kita sebut ahli tasawuf, ahli tarekat. Malu ya, takut ya sebut tarekat ya. Orang hari ini malu nyebut tasawuf. Ya, masjid ini kayaknya udah insaf ini. Insya Allah ya. Saya di mana-mana itu dipesenin sama pengurusnya. Di sini enggak ya. Ustaz, jangan sebut-sebut tasawuf, Ustaz. Kenapa? Jamaah sensitif. Loh, jamaah ikut ustaz atau ustaz ikut jamaah? Bengong pengurusnya. Ya. Loh, kalau antum begitu kapan jamaah naik pangkat, ya? Kapan jamaah naik makom? Gitu-gitu aja entar. Ya. Jadi saya menghimbau kepada semua pengurus masjid, kajian tasawuf dijadikan kurikulum. Kalau enggak masjid ramai terus, Pak. Masalah Sayyidina rame, zikir keras rame, cuma kunut rame. Itu ada imam yang ditonjok kunut karena enggak ada tasawuf di situ. Tasawuf itu intinya akhlak.
Akhlak itu gak mungkin kalau orang gak adil dengan dirinya. Orang adil dengan dirinya baru muncul ketenangan di kalbu. Kalau udah tenang gak mungkin nonjok orang. Ya. Ini cuma masalah kunut. Apalagi kalau imamnya zikir keras, oh bisa diteriak-teriakin ntar. Bapak saudara makan Allah. Jadi standarnya ahli fikih itu beda lagi. Ah, standarnya ahli hadis beda lagi. Standarnya ahli Quran beda lagi. Standar ahli tasawuf, ahli tarekat yang mereka sebut gurunya dengan mursyid, itu standarnya khas. Apa standarnya? Ayyakuna wasilan ilallah. Ilmunya nyampe kepada Allah. Rasa bertuhannya sahih. Bukan rasa-rasa setan. Ya. Rasanya itu murni. Nah, ini yang kemudian mereka transfer kepada muridnya. Mereka dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Bersambunglah rasa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggak puas. Dihantamlah sanad zikir, yaitu Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, itu kan berguru ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini wafatnya tahun 40 lebih kurang. Mereka berusaha mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu Sayyidina Ali. Berarti sanad zikir terputus. Nah, ini cara mereka. Bagaimana kita nanggapinnya? Kita kembali ke ahli hadis saja kalau emang mereka ngeritik hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu syarah terbaiknya itu syarah Imam Ibnu Hajar. Diikuti oleh muridnya Imam Sakhawi, lalu muridnya yang kedua Imam Suyuti. Mengisbat, menetapkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, betul-betul bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali. Mereka enggak puas itu. Jadi ingin melemahkan. Habis itu bilang apa? Oh, sanad ente kepada Ali, berarti ente Syiah. Nah, hati-hati. Kita boleh tidak senang kepada Syiah, tapi jangan enggak senang kepada Ali. Ya, bisa bedain? Boleh gak senang ke Syiah? Kritiklah Syiah gak apa-apa. Tapi berani ngeritik Ali? Orang yang disebut Syiah itu pro Ali, anti selain Ali. Disebut Rafidah. Rafid. Rafid itu dia menyerang selain Ali. Sedangkan orang yang mengkritisi Sayyidina Ali disebut dengan Nasibah. Bukan Nusaibah ya, Nusaibah. Beda lagi. Nasibah. Kelompok yang suka mengejek Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Imam Al-Hakim, Sayyidina Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku aqrabu turuq ila Allah." Wa ashaluha, jalan pintas menuju Allah yang paling mudah, paling dekat, yang enggak ribet-ribet, enggak perlu pakai suluk 40 hari kira-kira begitu. Yang bayangin suluk 40 hari udah serem aja nih ya. Ada Pak metode ringkasnya. Kalau suluk 40 hari kan itu tarikhoh para nabi. Nabi Yunus 40 hari di perut ikan, Nabi Musa 40 hari di Tursina, Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari. Ali bin Abi Thalib mikir, ini kelamaan ini 40 hari ya. Terus gimana? Yang gampang wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Alaika bid mudawamati dzikrillah. Ya. Hendaklah engkau mudawamah, konsisten berzikir dalam keadaan sir ya, sepi ataupun jahar ya. Kita keraskan, kita lembutkan, ramai ataupun sendiri. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya juga udah tahu ya, kira-kira begitu kalamnya. Saya pengen yang khusus. Maka disuruh duduk ya, kamu duduk sini. Apa kata Nabi? Ghammit ainaik.
Tapi di hadis Imam Hakim itu ada tambahan tengahnya. La taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang berbaca Allah, Allah. Enggak ada kiamat kalau masih ada yang baca Allah, Allah. Tapi Dajjal keluar, Pak, walaupun ada orang baca Allah, Allah, ya. Dajjal sama kiamat kan masih jauh. Masih jauh. Tapi jauhnya bukan satu abad, bukan enggak nyampe. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghammit ainaik wa qul la ilaha illallah." Pejamkan matamu lalu bacalah la ilaha illallah. Pejam mata. Maka metode memejamkan mata bukanlah dari Hindu Buddha. Ya. Ini ada yang enggak ngerti hadis ini, dikira oh enggak boleh memejamkan mata. Kenapa? Tashabuh bil budhiyin, menyerupai orang Buddha, menyerupai orang Hindu, enggak nyambung. Ya. Kebetulan kita sama-sama menjamkan mata, mereka menjamkan mata, itu urusan mereka, urusan kita hadis ini. Ya. Berdasarkan hadis ini kita ringkas saja cerita hadisnya. Ulama kita kemudian meriwayatkannya sebagaimana Sayyidina Ali mendapatkannya. Menirukan model yang ada di situ. Menirukan ini disebut dengan hadis musalsal bizikrillah atau musalsal bitalqin. Hadis menirukan gaya guru, gaya sumbernya hadis ini, keadaan orang yang mengajarkannya, disuruh duduk, disuruh pejam mata, semuanya dibaca sekian kali. Itu ditirukan semua. Namun yang meriwayatkan ini juga dua. Ada versi ahli hadis, pejam-pejam mata juga, tapi enggak ada rasanya. Ada yang versi ahli zikir, dipejamkan mata, tapi ada namanya prakondisi. Dikondisikan kalbunya, sehingga kalbunya siap menerima la ilaha illallah. Nah itu yang disebut talqin. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, tapi ketika saya teliti, paling tinggi cuma hasan. Wal hasanu yuhtajju ka sahih. Hadis hasan dipakai dijadikan hujah seperti hadis sahih. Di riwayat Imam Ahmad hadisnya juga dhaif. Tapi sudah naik menjadi hasan li ghairihi. Nabi bertanya Ubadah bin Samit, temannya Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Hal fikum gharib. Adakah di antara kalian orang yang gharib? Kalau versi Imam Tabarani, Imam Hakim, gharib di situ artinya orang ahlul kitab. Tapi versi ahli zikir, gharib itu orang yang belum siap menerima talqin zikir. Dan kita ini rata-rata disebut gharib. Maka saya tidak termasuk orang yang ngobrol talqin, Pak. Kita buat conditioning, ya zikir dulu ya hayu ya qayyum, itu metode aja. Supaya tidak gharib. Gharib ini merasa asing, aneh. Ini zikir apa lagi nih si ustaz? Gitu. Itu orang yang menganggap zikir itu sesuatu yang baru. Maka gharib, siapa saja yang belum mengenal bab zikir, belum menghendaki ilmu zikir, belum menghendaki talqin, belum siap ditalqin, itu disebut gharib. Ini versi kita, versi saya maksudnya, ya. Maka Nabi mengatakan tutup pintu, tutup pintu. Lalu Nabi mengajak irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Angkatlah tangan mereka. Wa qulu la ilaha illallah. Lalu bacalah la ilaha illallah. Nah, ini namanya talqin jama'i, talqin berjamaah. Nah, nanti ada saatnya kita talqin jamaah di Pekanbaru. Tapi kalau sekarang masih sendiri-sendiri, Pak, ya, masih sir. Ada saatnya. Kalau jamaah-jamaah di sini sudah siap, udah enggak gharib lagi, baru kita bimbing zikrullah, insya Allah. Ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Itu sebabnya setelah kita zikir, kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Gimana Ustaz? Mana imam kita tadi? La ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya
kalimat yang benar, dengan itulah aku hidup, dengan itulah aku mati, dengan itulah aku dibangkitkan. Benar kan nih? Kita hidup dengan kalimat itu. Beneran? Hah? Kayaknya hidupnya pakai handphone ya. Saya aja kemana-mana bawa handphone ya. Maka supaya Allah gak marah, saya bawa tasbih juga lah ya. Ustaz, ente tasyabuh dengan Yahudi. Loh, mana ada Yahudi pakai tasbih? Yahudi kan baru kali. Ya. Baik. Jadi hadis talqin zikir, ada versi ahli hadis, ada versi ahli zikir. Dan sanadnya dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul di sana sini ada kritik, cuma secara ilmu talqin, ilmu musalsal, hadisnya menurut ahli tasawuf sahih. Karena mereka dapat dari gurunya yang sudah dapat ijazah. Nah, ini rahasia nih Pak. Ini perbedaan orang-orang tarekat sufi dengan yang tidak tarekat sufi mengajar zikir. Tarekat sufi itu ngajar zikir harus dapat ijazah dari gurunya. Yang antum benci selama ini itu, ya, yang antum bilang ini khurafat, ah, fanatis, bukan. Mereka itu untuk menjaga kemurnian zikrullah, itu si ustadz harus dapat izin dari gurunya, biar terjamin bahwa zikirnya benar-benar bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malah bangga, oh saya pakai zikir pagi sore aja tak. Dapat di mana zikir pagi sore? Dapat di mana? Di YouTube. Ya, atau ketemu di toko kitab ya. Ambil di toko buku terus amalin sendiri. Orang yang zikir tanpa berguru, dia dapat berkah, tapi tidak dapat faid. Faid itu aliran nur yang Allah berikan kepada guru, diwariskan kepada murid. Apa bedanya? Kalau si murid punya guru, dia lemah, bisa ditarik oleh gurunya, bisa ditegur. Tapi kalau zikir-zikir sendiri, baca-baca maksurat sendiri, baca rotib sendiri, tanpa ada bimbingan guru, kalau kita lagi lemah, tidak ada yang negur, tidak ada yang narik. Itu bedanya. Jadi samalah, kita mau pergi satu tempat, numpang ke orang yang sudah tahu jalan. Kita belum tahu jalan dan gak punya kendaraan. Duluan mana nyampenya? Yang punya kendaraan. Nah, ini ilustrasi paling gampang. Yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah. Lalu tabi'in. Nah, mereka berhenti di situ, disebut salaf. Maka mereka langsung kembali ke kitab salaf. Enggak begitu. Kitab salaf itu juga diriwayatkan dari salaf terus ke khalaf terus sampai zaman ini. Maka hatta al-yawm ya, sampai saat ini zikir-zikir itu masih diwariskan dari kalbu ke kalbu, dari jiwa ke jiwa, dari ruh ke ruh sampai hari ini. Al-arwahu junudun mujannadah, sesungguhnya ruh itu sesama mereka saling kenal. Ya, mereka berkumpul. Semoga berkumpulnya kita ini menunjukkan bahwa ruh kita bersaudara di alam sana. Amin ya. Udah syuruk belum? Ya, khawatir udah syuruk aja. Ini banyak yang nanya, Ustaz kalau ada kajian syuruk kita sholat dulu atau ya zikir dulu atau ngapain? Kajian dulu. Karena kajian lebih wajib daripada sholat syuruk yang hadisnya dhaif. Sholat syuruk itu hadisnya dhaif. Tapi karena Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, beliau mengatakan ulama salaf mengamalkannya naik jadi hasan. Gitu bedanya ya. Kembali ke bab zikir. Nabi itu ada yang mengajarkan zikir secara personal, fardi, ada yang jama'i. Ada yang secara tertutup, ada yang secara terbuka. Begitu Nabi metodenya. Ada yang kadang Nabi mengajarkan satu kalimat la ilaha illallah, kadang Nabi mengajarkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Suatu kali istri Nabi Sofia itu dia punya
biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik. Nabi balik itu kira-kira waktu duha. Duhanya yang sudah naik, jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh sampai jam 9 berapa jam itu zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir, Pak. Istri Nabi loh ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, ya, hadis Abu Daud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada ngitung? Yang tadi Nabi larang enggak? Enggak. Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah. Ijazah talqin. Jadi dia daripada hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik. Yang lebih afdal dari zikir menghitung bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik. Ini lebih baik. Begitu. Hadza ahsan wa hadza ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan ini pertanyaan sama. Ustadz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya, ustadznya, emang dia melihat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuhu. Orang yang ngaku-ngaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu dipercaya hari ini, Pak. Dia enggak pernah melihat alam khadam. Dia enggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Ini kalau zikir pakai angka tertentu, nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik ya. Itu zikir secara ilmu hadis boleh dibaca siapa aja, tapi secara ilmu kalbu kalau belum sampai ke rasa ini, maka enggak ada efeknya. Coba diterjemahkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Waktu antum zikir begitu, ingat lafaznya atau ingat maknanya? Saya yakin antum ingat lafaznya aja. Ternyata ahli zikir itu punya istilah, ada namanya zikir jama'i atau zikir kullu jasad. Zikir kalau zikir semua bagian tubuhnya merinding. Zikir itu sudah dilewati oleh Sayyidah Safiyyah. Sekarang ada zikir di atas itu. Zikir alam semesta, itu dia. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Maka dia pandang semua bilangan makhluk, sebanyak itulah dia angkat zikirnya kepada Allah. Siapa yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu, Pak, jumlah makhluk Allah? Di tubuh aja kita enggak tahu. Di tubuh ini berapa sel, kita enggak ngerti. Karena hanya Allah yang tahu. Nah, ini rahasia lagi, naik pangkat lagi tuh Sofia. Karena hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk di tubuh ini dan di alam semesta. Maka zikir ini sebenarnya zikir menyerahkan makna zikir kepada yang punya nama. Ya Allah, maha suci engkau, sesuci yang engkau mau.
Karena yang tahu jumlah makhluk cuma engkau. Berarti ini zikir gak pakai logika biasa lagi, dia pakai logika nabi. Karena nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Ini nabi itu udah masuk pak ke semua lini alam. Maka disebut beliau rahmatan lil alamin. Rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita aja itu dapat rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir aja dapat pak, dapat rahmat. Jadi ada rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Semua makhluk Allah dapat rahmatnya Rahman. Tapi kalau Rahim khusus kepada orang yang percaya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.